Seruling Gading Jelit 9. Dusun itu tidak besar. Rumah-rumah bordir di sepanjang jalan satu arah sehingga mudah bagi Parmadi untuk menjaganya. Andai kata terjadi sesuatu di ujung dusun itu, dapat terlihat dari ujung yang lain. Akan tetapi karena menurut cerita Kigito Sani, ancaman bahaya datang dari arah Candi, maka Parmadi yang tadinya berjalan-jalan di sepanjang jalan dusun itu, Kini berhenti dan duduk bersila di atas sebuah batu besar yang berada di ujung dusun yang berhadapan dengan bukit kecil di mana candi itu berada. Dari situ tampak batu candi yang tampak seram di bawah sinar bulan purnama itu. Bagi para penduduk dusun sukuh, malam itu tetasa amat menyeramkan. Mereka semua menduga dengan was-was bahwa Seng Dewa yang ditakuti itu tentu akan marah sekali melihat bahwa penduduk dilindungi seorang jagoan. Mereka membayangkan bahwa kalau Seng Jagoan itu sudah kalah, tentu Seng Dewa akan menimpahkan kemarahannya kepada mereka. Karena itu, semua orang berada dalam keadaan tegang dan tak seorang pun dari mereka, kecuali anak-anak yang belum tahu urusan. Tidak ada yang tidur, walaupun waktu sudah menjelang tengah malam. Kulik, kulik, kulik! Suara burung malam seolah berputaran di atas setiap atap rumah. Parmadi memandang ke atas dan melihat beberapa ekor burung malam terbang lewat. Suara mereka memelas, dan agaknya mereka melihat kehadirannya, maka mereka memekik-mekik. Kemudian, orang-orang dalam rumah mendengar suara kepak sayap, dan suara itu mendatangkan perasaan takut. Parmadi yang berada di luar melihat bahwa itu adalah suara beberapa ekor kalong yang beterbangan mencari makan. Akan habislah buah-buahan yang sudah tua dan matang. Oleh binatang malam yang rakus ini. Ketika terdengar suara anjing membaung, meraung, berdiri bulu tengkuk banyak orang dalam rumah-rumah tertutup itu. Sudah menjadi kepercayaan umum di dusun itu bahwa kalau ada anjing membaung seperti itu, Tandanya ada makhluk halus lewat. Suasana menjadi semakin menyeramkan dan hati mereka menjadi semakin tegang. Mereka membayangkan betapa saat itu seng jagoan mereka sedang disergap dan dicabik-cabik para setan bekas sakan. Besok pagi-pagi mereka akan menemukan tubuh pemuda itu memujur mati kehabisan darah yang disedot para iblis melalui leher yang terkoyak-koyak. Mengerikan akan tetapi Parma dimelihat anjing yang membaung itu. Binatang itu tidak melihat setan, melainkan berdongak memandang ke arah bulan purnama lalu mengeluarkan suara meraung panjang yang terdengar amat menyedihkan itu. Seolah-olah anjing itu mengeluh akan keadaan dirinya sebagai seekor anjing. Benarkah anjing itu mengeluh dan menangis? Dia tidak tahu. Ah kalau saja dia memiliki kepandaian seperti Seng Prabu Angling Dharma yang pernah dibacanya dalam sebuah kitab milik mendiang gurunya, kirongo banget, alangkah senangnya. Seng Prabu Angling Dharma itu dapat mengerti bahasa hewan. Kalau dia menguasai kepandaian itu, tentu dia mengerti apa artinya suara menyedihkan yang dikeluarkan anjing itu. Tiba-tiba Parmadi merasa betapa tengkuknya dingin dan bulu tengkuknya meremang. Ini merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, ada kekuatan sihir lewat. Pikirnya, dan dia pun mencurahkan perhatiannya ke arah rumah-rumah yang berjajar di sepanjang jalan dusun itu. Tiba-tiba, di rumah kelima dari ujung dusun, di mana Parmadi duduk terdengar kegaduhan, Parmadi melompat turun dari atas batu besar dan memandang ke arah rumah itu dengan penuh perhatian. Tiba-tiba daun pintu rumah terbuka dan sesosok bayangan berlari keluar dari pintu itu, terdengar jeritan wanita dari dalam rumah yang pintunya terbuka itu, lalu disusul teriakan suara laki-laki, Tinem. Kembalilah, Nem. Tolong gak akan tetapi tidak ada orang yang keluar dari pintu itu, bahkan daun pintunya ditutup kembali. Agaknya para penghuni rumah itu ketakutan dan hanya dapat menangis dan memanggil-manggil gadis yang berlari keluar. Parmadi melihat bahwa yang berlari keluar itu seorang gadis remaja yang rambutnya panjang awu-awutan terlepas dari gelungannya. Ia berlari keluar ke arahnya. Angaknya hendak pergi ke candi itu dari mana dia merasakan adanya hawa dingin aneh. Agaknya hawa itulah yang memiliki daya tarik kuat, dan yang kini membuat perawan dusun itu kehilangan kesadarannya dan seolah ditarik oleh kekuatan gaib untuk datang ke candi. Parmadi cepat mencabut seruling gading dari pinggangnya, dan dia pun sudah tenggelam ke dalam penyerahan membiarkan seluruh jiwaraganya terbimbing oleh kekuasaan tertinggi dan terdengarlah lengkingan suara suling ketika di luar kehendak hati akal pikirannya suling itu telah ditiup dan dimainkan oleh bibir dan jari-jari tangannya Suara suling melengking-lengking dan mengandung getaran gaib yang amat kuat dan alami terasa oleh alam sekitarnya di mana suara itu dapat ditangkap kuat dan wajar seperti desa Wangin seperti cahaya bulan seperti suara kutu kutu walang atau go. Kini perawan dusun itu sudah tiba dekat, tinggal sejauh 30 meter dari tempat Parmadi berdiri dan tiba-tiba saja darah itu berhenti berlari seperti tersentak kaget, seperti orang baru terbangun dari tidur, kembali ke alam sadar dari alam mimpi. Oh ya, menutupkan kedua tangan depan mulut dan matanya terbelalak. Koma bapak, Simbok ia mengeluh dan sudah memutar tubuh hendak kembali ke rumah orang tuanya. Pada saat itu terdengar suara mengaum dahsyat dan Parma dimelihat bayangan hitam sebesar gudel, anak kerbau, meluncur cepat dari arah belakangnya. Dia menghentikan tiupan sulingnya dan melihat betapa bayangan itu bukan lain seekor harimau loreng yang besar sekali. Macan itu sudah tiba di depan gadis yang menahan jeritnya. Lalu gadis itu terkulai, pingsan karena kaget dan takut. Harimau itu menggigit punggung baju gadis itu lalu membawanya pergi menuju ke arah candi. Akan tetapi Parma telah menghadangnya, seruling gading berada di tangan kanannya. Dia dapat menduga bahwa harimau loreng ini adalah makhluk seperti yang telah diceritakan Ki Gitosani kepadanya, yang dapat melarikan seorang perawan dusun yang duduk di atas punggungnya tentu gadis itu berada dalam keadaan tersehir. Sekarang, gadis ini yang sudah tidak terpengaruh sihir, pingsan ketakutan dan digondolnya seperti biasanya seekor harimau menggondol mangsanya. Parmadi dapat menduga bahwa makhluk ini tentulah makhluk jadi-jadian, bukan harimau asli. Pernah dia mendengar dari gurunya, Resite Tejo Wening, bahwa di daerah Parahyangan dan daerah Banten banyak tokoh sesat yang menguasai ilmu sesat itu, yakni dapat mengubah dirinya menjadi satu hewan seperti harimau, celeng, babi hutan, serigala, dan sebagainya. Karena itu, menduga bahwa makhluk yang dihadapinya adalah seorang manusia yang menggunakan ilmu sihir sesat mengubah dirinya menjadi seekor harimau, dia pun membentak sambil mengerahkan kekuatan batinnya. Manusia dursila, bebaskan gadis itu atau terpaksa aku harus menghajarmu. Agar engkau sadar akan kejahatanmu, sepasang meto harimau itu mencorong dan agaknya dia marah sekali. Dia menggerakkan kepalanya dan melepaskan gigitannya sehingga tubuh perawan yang pingsan itu terlempar ke samping. Harimau itu mengaum dengan garang. Suara aumannya menggetarkan dusun itu, dan semua penduduk yang bersembunyi dalam rumah menggigil ketakutan. Mereka merasa ngeri karena membayangkan betapa harimau yang kabarnya sebesar kerbau itu kini tentu sedang mencabik-cabik tubuh pemuda jagoan mereka. Sementara itu, ayah dan ibu perawan yang tadi melarikan diri keluar dari rumah hanya dapat bertangis-tangisan saja. Kini harimau itu menggereng dan gerengannya juga menggetarkan jantung. Parmadi bersikap tenang saja dan menentang pandang mata harimau itu. Dia bahkan menyelipkan seruling gading di ikat pinggangnya lagi karena bagaimanapun juga, dia tidak ingin membunuh atau melukai binatang jadi-jadian yang sesungguhnya adalah seorang manusia itu. Harimau itu merendahkan tubuhnya sampai perutnya menyentuh tanah. Kemudian tiba-tiba dia melompat dan menerkam ke arah Parmadi dengan sepasang kaki depannya. Moncongnya siap menggigit, tarinya mengkilap terkena cahaya bulan Purnama. Dengan gerakan kilat Parmadir nengelak ke kanan dan ketika tubuh harimau itu meluncur ke sebelah kirinya, tangan kirinya dengan terbuka dan miring menghantam ke arah muka harimau itu. Wut, plak walaupun tamparan tangan kiri itu tidak terlalu kuat, akan tetapi, karena mengandung aji sunya hasta tubuh harimau itu terpelanting, dia menggereng kesakitan, lalu melompat ke kanan dan melarikan diri menuju ke arah bukit di mana berdiri candi itu. Parmadi lalu menghampiri gadis yang masih rebah miring di atas tanah itu. Dia meraba dan menekan tengkuk gadis itu beberapa kali. Gadis itu mengeluh liri, lalu membuka matanya. Ketika melihat seorang laki-laki berjongkok di dekatnya, ia terkejut, bukan main. "Titik, jangan takut. Aku telah mengusir pergi harimau jadi-jadian tadi." Gadis itu tidak jadi menjerit karena ia tadi pun ikut mengintai ketika Parmadi bersama Lurah Gitosani dan empat orang lain berkeliling ke rumah-rumah untuk menganjurkan semua rumah menyalakan lampu. Inilah jagoan yang dikabarkan hendak menolong dusun suku. Hayo, Kuantar! Engkau pulang," kata Parmadi. Gadis itu tidak menjawab, hanya mengangguk. Kemudian bangkit, berdiri, dan berjalan di kawal Parmadi. Peristiwa Parmadi dengan harimau itu ternyata disaksikan banyak pasang metu yang mengintai dari dalam rumah. Melihat betapa Parmadi benar-benar dapat mengusir harimau dan menyelamatkan satinem gadis yang digondol macan itu. Mereka berani membuka pintu dan keluar menyambut. Ayah dan ibu gadis itu keluar dan Satinem lari sambil menangis kemudian berangkulan dengan ibunya. Kini semua orang keluar. Dusun Sukuh menjadi ramai di malam terang bulan itu. Mereka tidak merasa takut lagi karena telah terbukti bahwa pemuda itu mampu mengusir harimau dan menyelamatkan Satinem. Ki Lurah Gitosani menghampiri Parmadi sambil tersenyum senang dan memandang penuh kagum. Anak Mas Ruling Gading. Ternyata Andika adalah seorang dewa penyelamat kami. Mari kita bicara di rumah, Parmadi lalu diiringkan semua penduduk menuju ke rumah besar Ki Gitosani. Dia dipersilakan duduk dan semua perang merubungnya. Yang tidak kebagian bangku atau kursi duduk di atas lantai. Nuasana dalam rumah Kilurah menjadi riuh dan gembira Akan tetapi ketika Ki Gitosani mulai berbicara dengan Parmadi, semua orang diam mendengarkan Semua mata memandang kepada pemuda itu Anak Mas Ruling Gading, tadi kami mendengar suara suling yang lengking-lengking -lengking amat anehnya dan menggetarkan hati kami Apakah Handika yang meniup suling itu, anak Mas Parmadi mengangguk? Benar, Paman saya meniup suling itu untuk melawan pengaruh sihir yang membuat gadis tadi kehilangan kesadarannya dan berlari keluar rumah Tapi makhluk apakah harimau besar tadi? Dan mastanya seorang tetangga yang tadi kebetulan mengintai peristiwa yang terjadi tepat di depan rumahnya Harimau tadi menggigit dan menggondol satinem Huh, mengerikan sekali harimau tadi adalah makhluk jadi-jadian Ketika gadis tadi tidak lagi dipengaruhi sihir dan sudah sadar, tiba-tiba ia melihat harimau besar dan roboh pingsan. Harimau itu menggigit punggung bajunya dan hendak membawanya pergi. "Saya menghadangnya dan berhasil mengusirnya," kata Parmadi singkat tanpa menonjolkan jasanya. "Jadi jadian?" Andika maksudkan, harimau itu adalah seorang manusia yang berlatih rupa tanya Kigitosani. "Benar, paman." Dia adalah seorang manusia yang menguasai ilmu beralih rupa menjadi harimau, huh, menyeramkan sekali. Siapakah orangnya, anak Mas Parma di menggeleng kepalanya? Saya tidak tahu, Paman. Dia keburu melarikan diri sebelum saya dapat mengetahui siapa orangnya. Pada saat itu, Dua orang wanita tiba-tiba maju dan menjatuhkan diri bersimpuh di depan Parmadi sambil menangis dan mereka berkata dengan keluh kesah, Denmas, tolonglah anak saya, tolonglah, Denmas. Melihat dua orang wanita setengah tua itu menangis sesenggukan di depannya, Parmadi bertanya lembut, Bibi berdua, apakah yang terjadi dengan anak andi kaki Gitosani yang mewakili dua orang eniche itu segera berkata, anak mas Ruling Gading. Tadi sudah saya ceritakan bahwa seminggu yang lalu, seorang perawan bernama Karmi menghilang dan wanita ini adalah ibunya. Kemudian, dua hari yang lalu ada perawan lain dilarikan harimau, yaitu tiah anak dari wanita kedua ini, Parmadi mengangguk-angguk. Hem begitukah? Baiklah, bibi berdua harap tenangkan hati. Besok pagi saya akan pergi ke candi itu dan kalau benar anak Andika berdua di sana, saya pasti akan berusaha untuk membebaskan mereka. Kalau tidak berada di sana, saya akan menyelidikinya siapa yang menculik mereka dan akan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Sekarang saya persilakan Andika untuk beristirahat, anak mas. Kami telah mempersiapkan sebuah kamar untuk Andika, kata Ki Gitosani yang disambungnya kepada semua penduduk yang berkumpul di situ. Saudara-saudara, sekarang harap pulang ke rumah masing-masing. Anak Mas Ruling Gading akan beristirahat dulu, orang-orang itu lalu bubaran dan pulang ke rumah masing-masing. Kini mereka tidak begitu ketakutan lagi karena mulai percaya bahwa pemuda itu akan mampu melindunginya. Setelah semua orang pergi, Parmadi berkata kepada Kigito Sani, Paman, tidak perlu saya diberi kamar di dalam rumah ini. Tadi saya melihat di pintu masuk dusun terdapat sebuah gubuk. Saya akan bermalam di sana saja. Ah, mana pantas begitu, anak mas? Andika adalah penolong kami, menjadi tamu kehormatan kami. Bagaimana akan melewatkan malam di tempat itu? Gubuk itu dipakai sebagai gardu tempat para peronda, tidak tertutup rapat. Bagaimana Andika dapat beristirahat di tempat terbuka seperti itu, Parmadi tersenyum. Paman orang yang menjadi musuh kita itu berbahaya. Saya khawatir dia tidak akan tinggal diam atas gangguan saya tadi. Kalau dia datang menyerang saya dan saya berada dalam rumah ini, hal itu akan membahayakan orang-orang lain yang berada di dalam rumah ini. Karena itulah saya memilih tinggal di gardu itu agar kalau dia melakukan penyerangan, saya dapat menghadapinya orang diri tanpa membahayakan orang lain. Mendengar ucapan ini, Kigitosani terkejut dan mengangguk-angguk. Ah, kiranya begitu, anak mas? Kalau begitu, terserah kepada Andika. Akan tetapi harap Andika berhati-hati. Resikoloidmu itu menyeramkan sekali, saya akan berhati-hati, paman. Saya hanya titip buntalan pakaian ini, paman dan besok pagi, kalau saya pergi ke candi itu, agar jangan ada orang yang ikut ke sana. Biarkan saya sendiri yang menghadapi resi koloid modan anaknya itu. Juga malam nanti, kalau tidak teramat penting, lebih baik kalian tidak keluar rumah. Jika terdengar suara apapun di luar biarkan saja, baik, anak mas. Sekarang juga akan saya beritahukan kepada semua penduduk, Parma lalu keluar dari rumah kepala dusun itu dan dia pergi ke gardu dekat batu besar di mana dia tadi duduk bersila. Sementara itu, Kigitosani dibantu beberapa orang segera menyampaikan pesan pemuda penolong mereka itu kepada setiap perumah Parmadi duduk bersila di atas papan dalam gardu itu. Papan beralaskan tikar itu cukup bersih dan tempat itu sebenarnya cukup panjang dan lebar untuk merebahkan diri. Akan tetapi Parmadi tidak mau lengah. Dia maklum bahwa dia berhadapan dengan orang yang memiliki kesaktian dan ilmu sihir yang berbahaya. Maka dia selalu waspada dan dia duduk bersila melemaskan semua anggota tubuhnya luar dalam, namun kewaspadaannya tak pernah meninggalkannya. Dia bersila dan memejamkan mata seperti orang tidur, namun perasaannya amat peka dan ada kejadian sedikit saja yang tidak wajar pasti akan diketahuinya tengah malam telah lama terlewat. Pada saat menjelang fajar itu merupakan saat yang paling nikmat bagi orang tidur malam, saat orang tidur sepulas-pulasnya. Di dalam candi, dua orang masih belum tidur. Mereka itu adalah seorang laki-laki berusia 55 tahun, bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Rambutnya kasar dan panjang, dibiarkan terurai di atas kedua pundak dan punggungnya kumis dan jemgotnya merupakan berwok yang tebal. Sepasang matanya besar dan bulat, demikian pula hidung dan bibirnya agaknya setiap anggota tubuh orang ini serba tebal dan besar. Pakaiannya sederhana seperti pakaian seorang pertapa, akan tetapi dia memakai gelang tangan dan ikat pinggang terbuat dari emas. Inilah resi mo yang ditakuti penduduk sukuh yang dengan kekerasan telah menggunakan candi itu sebagai tempat tinggalnya untuk sementara. Di depan laki-laki raksasa itu duduk seorang wanita muda. Sinar lampu yang berada di atas meja di antara mereka menerangi wajah wanita itu, dan orang akan terpesona kalau melihat wajah itu. Sinar lampu membuat wajah itu tampak kemerahan. Gadis ini berusia kurang lebih 20 tahun. Kulitnya yang putih kuning itu demikian halus lembut bagaikan gading gajah diukir indah. Tubuhnya ramping padat bagaikan buah yang sedang ranum atau bunga yang sedang mekar dengan lekuk lengkung yang sempurna indah menggairahkan. Sungguh, Sang Maha Pencipta amat bermurah hati terhadap gadis ini, diberinya bentuk tubuh dan wajah yang demikian indahnya. Rambutnya tebal, hitam mengkilap dan agak berombak sanggulnya rendah menempel di tengkuk dan dihias tusuk sanggul dari emas permata, diselipi beberapa tangkai bunga melati. Sinom, anak rambut, berjuntai melingkar manja di dahi dan pelipisnya. Dahinya berkulit putih mulus dan halus bagaikan lilin di agak nonong akan tetapi bahkan menambah daya tariknya. Sepasang telinganya kecil berbentuk indah. Sepasang alisnya hitam seperti dicelaki, Padahal memang rambut alis itu hitam asli, bentuknya kecil penjang melengkung seperti bentuk bulan muda, melindungi sepasang metu yang bentuknya indah, ujung kanan kiri agak miring ke atas membuat kerlingnya setajam pedang. Metu itu bening dan jeli, sinarnya tajam seolah dapat menembus dan menjenguk isi kepala lawan. Hidungnya kecil lancung, cupingnya yang tipis dapat bergerak lucu, dan mulutnya. Sungguh indah dan manis sekali! Sepasang bibir yang selalu merah membasah tanpa pemerah itu, penuh daya tarik dan menantang. Sepasang bibir itu demikian hidup, kadang sedikit terbuka sehingga tampak kilatan gigi putih rapi. Sepasang pipi itu selalu kemerahan, dan dagunya meruncing, menambah mahis lehernya agak panjang, dan kulitnya demikian putih, mulus, dan tipis. Pendeknya. Jarang terdapat seorang gadis yang sedemikian rupawan, sukar mencari cacat celanya. Cantik jelita, ayu manis Merak Apti. sungguh merupakan gambaran kebalikan dari laki-laki yang duduk di depannya. Kalau laki-laki itu mewakili keburukan dan kekasaran, gadis itu mewakili keindahan dan kelembutan. Memang aneh, namun kenyataannya adalah bahwa laki-laki itu adalah ayah gadis jelita itu. Gadis berusia sekitar 20 tahun namun tampak baru 16 tahun itu adalah Nini Maya Dewi, putri Resi Koloyitmo. Ayah dan anak ini belum lama berada di Candi Sukuh. Bahkan mereka baru saja memasuki daerah itu setelah mereka atau lebih tepat setelah Resi Koloyitmo terusir dari daerah parahyangan. Di tanah Pasundan itu dia dikenal sebagai seorang tokoh besar atau datuk akan tetapi karena dia melakukan banyak perbuatan sesat, akhirnya dia dimusuhi, dianggap sebagai pengganggu ketenteraman umum dan dimusuhi oleh para pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Bahkan banyak perguruan silat yang memusuhinya. Bukan hanya itu, bahkan pemerintah setempat juga menganggapnya sebagai seorang tokoh sesat yang membahayakan, maka dia dikejar-kejar dan dimusuhi. Terpaksa dia melarikan diri, tidak kuat menghadapi tentangan banyak orang dan dalam pelariannya memasuki daerah Mataram dia ditemani putrinya, yaitu Nini Maya Dewi. Gadis itu merupakan satu-satunya keluarga resi Koloyitmo. Menjadi putrinya dan juga muridnya. Sejak kecil Maya Dewi digembleng ayahnya sendiri. Gadis ini tidak pernah mengenal ibunya yang menurut keterangan resi Koloyitmo, Ibunya itu telah meninggal dunia ketika ia masih kecil berusia satu tahun. Maya Dewi amat disayang ayahnya, disayang dan dimanja. Apapun permintaannya, selalu dipenuhi seng ayah. Biarpun gadis ini tidak memperlihatkan watak kasar seperti ayahnya, namun karena sejak kecil ia hidup bersama ayahnya dan melihat sepak terjang ayahnya dalam hidup ini aneh dan kadang jahat, maka tentu saja gadis itu terpengaruh dan ia pun kadang berwatak aneh dan dapat bersikap keras. Ketika si Koloit mau mengajak ia untuk sementara tinggal di Candi Sukuh dan ayahnya melakukan penculikan terhadap perawan-perawan dusun, ia pun menganggap hal itu biasa saja. Maya Dewi tahu bahwa ayahnya menculik gadis-gadis dusun yang lugu itu untuk dua hal. Pertama sebagai pelampiasan nafsu hewan laki-laki raksasa itu, dan kedua, dan ini yang terpenting, untuk menyempurnakan ilmu yang sedang dilatih ayahnya. Ilmu pukulan ini disebut Ajiru Dirawisa, darah beracun, dan untuk menyempurnakan ilmu pukulan dahsyat ini dibutuhkan darah perawan yang banyak untuk dihisap dan diteguk. Ketika malam itu Resi koloid mau memasuki candi dengan terhuyung dan pipinya yang sebelah kiri membengkak, Maya Dewi menyambut dengan seruan heran dan khawatir, "Ayah, apa yang telah terjadi? Ayah terhuyung dan muka Ayah agak bengkak. Resiko mau menjatuhkan diri di atas sebuah kursi. Mereka duduk saling berhadapan terhalang meja. Dua orang gadis tawanan itu tanyanya sambil mengelus peti kirinya. Mereka masih berada di dalam dan aman." "Ayah," jawab Maya Dewi, "akan tetapi ada apakah ayah?" Dusun itu didatangi seorang yang merupakan lawan tangguh. Dia mengagalkan aku. Hem, aku harus membalas dendam. Maya, ambilkan dupa dan pedupaannya. Tanpa menjawab, Maya Dewi masuk ke dalam dan tak larna kemudian ia keluar lagi membawa barang yang diminta ayahnya. Setelah menerima dupa dan pedupaannya, Hrsi Koloid mau bangkit berdiri. Maya, engkau tunggu di sini. Jaga jangan sampai dua orang tawanan itu dilarikan orang. Hati-hati, agaknya orang-orang dusun itu sudah berani hendak melawan kita. Aku pergi dulu untuk membuat perhitungan dengan pengganggu itu, kakek itu lalu melompat keluar. Satu di antara keanehan watak Maya Dewi adalah sikapnya yang acuh. Biarpun ia tahu bahwa ayahnya telah bertemu lawan tangguh, namun ia seperti orang yang tidak peduli dan ia lalu menunggu, duduk bersila dan sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Resiko mau menuruni bukit, menyelinap di antara batu-batu dan pohon-pohon menuju ke dusun. Setelah tiba di luar dusun, dia berhenti dan bersembunyi di balik batu besar, mengintai. Dia melihat ketlekap Parmadi memasuki gubuk gardu. Dia menyeringai. Pemuda yang dibencinya itu berada di dalam sebuah gardu. Seorang diri sehingga memudahkannya turun tangan, membuat perhitungan dan pembalasan. Parmadi yang duduk bersila di dalam gardu tidak tahu bahwa tak jauh dari situ, resiko sudah mengintai dan bersiap-siap untuk melakukan penyerangan terhadap dirinya. Namun, dia sudah menduga lebih dulu, dan sejak tadi dia sudah siap dan waspada. Ketika tiba-tiba ada hawa yang dingin memasuki gardu dan hawa dingin ini mendatangkan rasa nyaman dan menimbulkan rasa kantuk yang sangat kuat, Parma segera menyadari bahwa perasaan mengantuk yang menyerangnya ini merupakan sesuatu yang tidak wajar. Dalam keadaan biasa dia tentu tidak curiga dan akan menyerah ke dalam dekapan rasa kantuk yang nikmat itu, membiarkan diri terbuai dalam tidur. Akan tetapi, karena memang tadinya dia sudah menaruh curiga dan sudah waspada, maka begitu perasaan ini menyerangnya, tahulah dia bahwa dia telah diserang dengan aji penyerpan yang amat ampuh. Parmadi segera mengerahkan seluruh kekuatan batinnya menyerah dan mohon kekuatan kepada kekuasaan Gusti Allah kemudian menggosok-gosok kedua telapak tangannya satu sama lain sampai kedua telapak tangannya terasa hangat lalu menempelkan telapak tangan itu kepada kedua matanya rasa hangat itu menjalar ke dalam kedua matanya dan seketika mengusir rasa kantuk yang amat kuat itu kemudian dia menurunkan kedua tangannya dan duduk bersila dengan tenang sama sekali tidak terpengaruh lagi oleh hawa dingin yang timbul karena aji penyerepan itu. Hrsikoloid mau menjadi penasaran sekali. Dia telah mengerahkan aji penyerepan Atma Pralaya, aji penyerepan yang amat tampuh dan berbahaya karena aji penyerepan ini kalau sudah mencapai puncak kekuatannya, tidak hanya dapat membuat lawan tertidur pulas, bahkan dapat membuat lawan tidur untuk tidak bangun kembali. Akan tetapi, sekali ini pengerahan ilmu sihir yang sesat ini bagaikan keris menusuk air saja. Resikoloid mau menjadi marah. Dia menghentikan pengerahan aji penyerepan itu dan mulai membakar dupa di pedupaan yang telah dibawanya sebagai persiapan. Asap putih mengepul. Bau harum yang khas tersebar dan suasana malam larut itu menjadi menyeramkan. Sebentar saja harum dupa yang aneh itu sampal ke dalam gardu dan tercium oleh Parmat. Pemuda ini hanya tersenyum dan dengan tenang dia mencabut seruling gading dari pinggangnya dan mulailah dia meniup suling itu. Terdengar suara melengking-lengking merdu menyusup ke dalam kesunyian malam. Kemudian terdengarlah bunyi ledakan-ledakan di atas atap gardu, disusul suara benda-benda kecil berjatuhan menimpa atap. Serangan pertama berupa hujan benda-benda kecil terbuat dari besi yang berkarat itu gagal. Benda-benda yang ditujukan untuk menyerang tubuh Parma dirontok begitu tiba di atas gardu, seolah bertemu dengan perisai atau payung besar yang terbentuk oleh suara suling. Tak jauh dari gardu, di balik sebuah batu besar, Hersi Mo yang duduk bersilah menghadapi pedupaan yang mengepulkan asap putih menjadi semakin penasaran. Mukanya berubah merah sekali. Ia menengadah, memandang bulan yang sudah turun ke barat. Serangannya yang kecil juga gagal. Suara suling yang lengking-lengking merdu itu bahkan terasa seperti hawa panas yang mulai membakar dirinya. Dia lalu berkemak-kemik, membaca mantra, ditambahkannya dupa di atas api dan asap putih yang tebal sekali bergulung ke atas. Dia membaca mantra lagi dengan suara yang agak keras, sambil mengangkat kedua tangan ke atas ke arah asap yang bergulung-gulung. Terjadi hal yang aneh sekali: asap putih bergulung-gulung itu mulai membentuk wujud-wujud yang mengerikan, bentuk setengah manusia setengah hewan. Ada tujuh banyaknya, dan perlahan-lahan wujud tujuh makhluk jadi-jadian ini melayang-layang ke arah gardu. Armadi dapat merasakan datangnya ancaman serangan ketiga ini. Tiba-tiba dia merasa betapa hawa menjadi panas sekali seolah gardu itu terbakar. Dan dia melihat pula bentuk-bentuk makhluk menyeramkan yang agaknya berusaha untuk memasuki ruangan bawah atap itu dari semua jurus hendak mendobrak perisai suara yang melindunginya. Parma dimaklum bahwa lawannya yang tangguh itu agaknya hendak mempergunakan kekuatan sihir yang berhawa panas untuk melawan pertahanannya, yang diciptakan oleh suara seruling gading yang berhawa panas pula. Kalau dia bertahan dengan pertahanan itu, ada bahayanya serangan lawan ini akan berhasil. Oleh karena itu, dia segera mengubah suara tiupan sulinya. Kini sulingnya mengeluarkan suara bernada rendah yang mendatangkan getaran kuat sekali. Seketika hawa sudah berubah menjadi dingin sekali, sedingin hawa di puncak gunung lawu. Bentuk-bentuk makhluk aneh dari asap putih itu tiba-tiba menjadi kacau dan mereka menjauhkan diri, kembali ke balik batu besar di mana resi koloid mau mengerahkan seluruh tenaga untuk memperkuat makhluk-makhluk ciptaan ilmu sihirnya. Akan tetapi, tiba-tiba hawa dingin yang amat hebat menyerangnya dan dia terbelalak melihat asap putih itu kini membalik dan api di pedupaannya padam. Asap putih itu pun buyar terbawa angin. Resikoloidmo merasa dingin sekali dan menggigil, lalu bangkit berdiri dan lari pontang-panting mendaki bukit menuju candi yang menjadi sorangnya. Api lampu penerangan di atas batu berbentuk meja itu bergoyang-goyang ketika Resikoloidmo memasuki candi. Dia bersedakap dan masih menggigil. Giginya berkeratakan seperti orang menderita sakit demam. Dia menjatuhkan diri duduk bersila di dekat Nini Maya Dewi. Bagaimana, ayah tanya gadis itu. Akan tetapi, yang ditanya tidak menjawab. Hanya duduk bersila untuk menghimpun kekuatan melawan hawa dingin yang masih menyusup-nyusup di tulang-tulang tubuhnya. Melihat keadaan ayahnya, Maya Dewi cepat menjulurkan kedua tangannya yang kecil mungil, ditempelkan kedua telapak tangannya ke punggung ayahnya dan ia pun mengerahkan tenaga saktinya untuk membantu ayahnya menolak hawa dingin yang menembus tulang itu. Bantuan gadis itu menolong sekali. Tak lama kemudian tubuh resi koloidmo menjadi tenang kembali dan hawa dingin itu sudah meninggalkannya. Tubuhnya terasa hangat. Cukup, Maya, katanya. Gadis itu melepaskan kedua telapak tangannya. Mereka duduk berhadapan. Bagaimana, ayah kembali Maya Dewi bertanya. Resikoloidmu menghela napas panjang dan wajahnya membayangkan kekecewaan. Sungguh tak kusangka, di dusun sepi seperti ini aku bertemu dengan lawan, yang demikian kuatnya. Semua ilmu sihirku, juga aji penyirepan, sudah kukerahkan namun semua tidak berhasil. Dia kuat sekali. Maya Dewi mengerutkan alisnya yang indah. "Hem, siapakah orang itu?" Ayah aku belum tahu siapa dia. Akan tetapi, agaknya dia seorang pendatang dari luar dusun, dan dia bahkan bermalam di dalam gardu di ujung dusun itu. Tampaknya seorang pemuda biasa saja, akan tetapi ternyata dia kuat sekali. Suara tiupan sulingnya mengandung kekuatan yang amat dahsyat. Sukarku tandingi, akan kubereskan di kata gadis itu dan ia sudah bangkit berdiri dan hendak melangkah keluar. Maya, hendak kemana engkau tegur ayahnya? Kemana lagi, ayah? Pergi membunuh orang itu kata gadis itu sambil memegang ujung sabuknya yang tergantung panjang. Itulah sabuk cinde kencana, sabuk yang terbuat dari benang emas dan merupakan senjatanya yang ampuh. Jangan, Maya. Malam sudah hampir fajar, bulan sudah menghilang ke barat. Cuaca di luar gelap sekali. Orang itu berbahaya. Biar aku sendiri yang akan menghajarnya nanti kalau sudah pagi. Sekarang aku akan mengasuh dulu, jangan lengah, Maya. Engkaulah yang harus berjaga sampai pagi. Setelah berkata demikian, Resi mau memasuki sebuah ruangan di sudut Ternyata di situ terdapat sebuah pembaringan besar dari kayu, dan di atas pembaringan itu duduk dua orang gadis manis. Seorang dari mereka tampak pucat, dan kedua orang gadis itu seperti orang yang kehilangan semangat, duduk seperti patung. Mereka adalah dua orang gadis dusun yang diculik resiko loyetmu, dan mereka memang berada dalam keadaan tidak sadar di bawah pengaruh sihir. Ketika resi koloid merebah di atas pembaringan dan merangkul kedua orang gadis itu di kanan kirinya, mereka sama sekali tidak memperlihatkan tanggapan apapun, seperti dua buah boneka saja puncak gunung lawu yang menjulang tinggi masih menyembunyikan matahari di balik punggungnya, akan tetapi sinar matahari sudah menerangi seluruh permukaan bukit-bukit. Parmadi masih duduk bersila. Mendengar suara banyak orang, dia membuka matanya dan memandang dengan heran melihat banyak sekali orang keluar dari dalam dusun. Dia segera keluar dari gardo menghadang mereka. Kiranya mereka adalah penduduk dusun sukuh, tua muda laki-laki perempuan, bahkan kanak-kanak dan ada wanita yang menggendong bayinya. Agaknya seluruh penduduk yang jumlahnya seratus orang lebih, kini keluar semua dipimpin oleh Ki Gitosani dan mereka itu juga yang perempuan membawa segala macam alat untuk dijadikan senjata ada yang membawa arit pacul parang pisau dapur bahkan ada yang membawa alu dan pada wajah mereka terbayang kenekatan orang-orang yang hendak berperang paman gito sani Andika sekalian ini hendak pergi ke manakah tanya Parmadi walaupun dia sudah dapat menduga bahwa orang-orang ini agaknya sudah tidak dapat menahan kesabaran mereka dan dengan nekat mereka hendak menyerang resi yang dianggap pembawa mapetaka bagi penduduk dusun itu. Anak Mas Ruling Gading, Pagi ini kami semua bertekad untuk menyerbu dan menolong dua orang perawan yang diculik dan mengusir manusia durjana itu dari dalam candi. Kami bertekad untuk melawan sampai orang terakhir kataki Gitosani dengan sikap gagah dan semua memberi dukungan dengan suara bulat seperti sekumpulan lebah yang marah. Parmadi tersenyum dan mengangguk. Paman Gitosani, sikap Andika sekalian ini memang tepat sekali. Kalau Andika sekalian sedusun bersatu padu dan bertekad dengan hati bulat menentang kejahatan, saya kira tidak akan ada orang jahat yang akan berani berlagak. Akan tetapi, kenapa baru sekarang Andika sekalian bergerak semangat? Kami timbul setelah melihat Andika berani menentang iblis itu, anak Mas Ruling Gading. Sikap Andika yang gagah perkasa itu menyulut dan membakar semangat kami. Kami tidak akan mundur dan siap untuk membela kehormatan dan keselamatan kami sampai mati kembali suara gemuruh mendukung ucapan Ki Gitosani itu. Parmadi mengangguk-angguk. Bagus, beginilah seyogianya semangat bangsa kita yang gagah berani. Bersatu padu, bergotong royong untuk mengembangkan dan membangun yang baik, dan untuk meruntuhkan dan melenyapkan yang buruk demi kesejahteraan kehidupan bangsa. Mari kita ke candi, akan tetapi tidak perlu kita mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Karena itu, saya mengharap agar Andika sekalian berdiri di belakang saya dan hanya menjadi saksi saja. Kalau saya sudah cukup mampu menanggulangi mereka, saya harap Andika sekalian jangan bertindak apa-apa. Kalau saya kalah, baru terserah kepada Andika sekalian. Hal ini perlu Andika perhatikan dan taati mengingat bahwa pihak lawan memiliki aji kesaktian dan agar jangan ada korban jatuh di pihak kita, kami akan mentaati pesan anak Mas Ruling Gading, kata Ki Gitosani lantang dan semua orang menyetujui. Semangat mereka memang sudah terbakar dan mereka menjadi nekat, namun harus diakui bahwa mereka merasa ngeri mengingat akan kesaktian lawan. Sementara itu, Maya Dewi berseru dari luar ruangan tempat tidur ayahnya, ayah, ayah, bangunlah. Cepat tersikoloid mau terbangun dan setelah membereskan pakaiannya, dia berlari keluar dan tidak lupa membawa sebatang senjata nenggala, semacam penggada runcing, yang berwarna hitam legam. Teriakan puterinya mengandung kekagetan, hal yang hampir tidak pernah terjadi karena puterinya adalah seorang gadis yang tak pernah mengenal takut. Dari teriakan itu dia tahu bahwa tentu terjadi sesuatu yang mengancam mereka, ada apakah, Maya tanyanya. Mari keluar dan lihatlah sendiri, ayah kata Maya Dewi yang cepat berlari keluar dari kompleks Candi, diikuti oleh Resi Koloyitmo. Dari depan Candi yang merupakan puncak bukit, mereka dapat melihat seratus orang lebih yang mendaki bukit itu. Sejenak ayah dan anak ini diam saja hanya memandang dan setelah rombong itu semakin dekat dan suara mereka yang gemuruh mulai terdengar, mereka dapat melihat wajah mereka yang berjalan di depan rombongan. mau mengenal Kigitosani dan pemuda yang dilihatnya semalam. Biarpun dia hanya melihat samar-samar semalam, namun dia telah dapat menduga bahwa tentu pemuda yang kini memimpin rombongan orang dusun itulah orangnya babo-babo, keparat. Pemuda itu memimpin seluruh penduduk dusun untuk menyerbu ke sini kata resi koloid sambil mengacungkan senjata nenggala di tangannya. Ayah, pemuda yang berjalan di depan itukah yang semalam telah mengalahkan semua ilmu sihirmu Maya Dewi memandang penuh perhatian. Ia kini dapat melihat Parmadi dengan cukup jelas. Seorang pemuda yang berusia kurang lebih 23 tahun, Wajahnya yang tampan itu diasi senyum dan tampak cerah, lenggangnya lentur seenaknya seperti langkah seekor harimau. Benar, dialah keparat itu ayah, bagaimana kita akan dapat melawan orang sebanyak itu? Tidak mungkin kita harus membunuh seratus lebih penduduk dusun berikut semua anak-anak itu kata Maya Dewi Ragu. Ia sama sekali tidak takut, akan tetapi kalau harus membunuh orang sebanyak itu, di antaranya banyak terdapat wanita lemah dan anak-anak. Ia merasa tidak enak sekali. Watak gadis ini memang sudah terbentuk keras sejak kecil, dan ia akan dapat membunuh orang yang memang dianggap sebagai musuhnya. Akan tetapi membunuh seratus lebih orang dusun yang sama sekali tidak bersalah dan bukan musuhnya, ia merasa tidak sanggup melakukannya. Hmm. Aku akan menantang keparat itu untuk bertanding satu lawan satu dan aku harus dapat membunuhnya. Kalau para penduduk dusun itu maju mengeroyok aku masih dapat dengan mudah meloloskan diri. Karena itu, sebaiknya engkau jangan ikut campur. Kau berangkatlah dulu. Kita berpisah di sini. Pergilah engkau ke Madura, temuilah Ki Haria Bakawulung yang pernah menghubungi kita di Kadipaten Arisbaya aku akan segera menyusul ke sana, tidak perlukah aku membantumu tidak usah. Sudah kukatakan aku dapat meloloskan diri kalau terpaksa. Pergilah dan cepat. Kerjasama kita dengan Ki Haria Bakawulung lebih penting daripada urusan kecil seperti ini resi koloyit membentak anaknya. Maya Dewi tidak membantah lagi dan ia pun segera pergi meninggalkan Candi melalui lereng bukit di belakang Candi. Resikoloidmo memang pernah dihubungi Ki Harya Bakawulung. Ketika Harya Bakawulung mendengar bahwa datuk dari parahyangan itu menjadi buronan, dia sengaja mencari dan menjumpainya dan membujuknya agar suka membantu dia untuk melawan Mataram dan membela Madura dan Surabaya. Pendeknya membela daerah mana saja yang bermusuhan dengan Mataram. Reso Koloitmo segera menyetujui karena selain dia sedang menjadi buron di Parahyangan dan dia mengharapkan imbalan jasa dari kerjasama itu, juga yang terutama sekali karena dia juga mempunyai dendam terhadap Mataram. Kakaknya yang bernama Kewang Kolo yang dahulu menjadi pertapa di Gunung Ijen pernah memusuhi Mataram dan Kelabang Kolo tewas dalam pertempuran melawan para Satria dan Senopati Mataram. Kini tentu saja dia suka membantu Haria Bakawulung untuk memusuhi Mataram dan sekalian membalaskan dendamnya atas kematian Klabang Kolo, kakaknya. Setelah Maya Dewi meninggalkan Candi, Hersi Koloit mau keluar dari halaman Candi di mana terdapat tanah lapang. Kakek seperti raksasa ini berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan memegang senjata nenggalanya. Dia menanti rombongan orang itu dengan matu mencorong dan mulutnya menyeringai mengejek. Sama sekali dia tidak tampak gentar menghadapi orang demikian banyaknya. Setelah berhadapan dengan rest koloidmo dalam jarak sekitar 10 meter Parma diberhenti melangkah dan dia memberi isyarat kepada Kigitosani untuk mundur. Lurah itu mengerti akan isyarat dan dia pun menggerakkan tangan ke atas menyuruh penduduk dusun agak mundur memberi kesempatan kepada pemuda penolong mereka itu untuk menghadapi resi koloyitmo. Para penduduk segera bergerak agak ke belakang. Mereka memang sudah merasa agak tegang dan seram melihat kakek yang seperti raksasa itu, apalagi melihat kakek itu memegang sebuah senjata yang tampak besar dan berat. Parmadi menatap wajah kakek itu. Ketika melihat betapa pipi sebelah kiri laki-laki itu agak membengkak, yakinlah bahwa orang ini yang semalam mengubah diri menjadi seekor harimau. Reskoloidmo juga memandang dengan tajam. Pandang mata kedua orang ini bertemu dan Parmadi merasa betapa sepasang mata besar yang mencorong itu menyerangnya dengan daya yang kuat untuk menundukkan batinnya. Akan tetapi dia memandang dengan tenangnya dan serangan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Resikoloid memaklum bahwa tidak ada gunanya bagi dia untuk bertanding ilmu sihir. Semalam semua ilmu sihirnya telah dia kerahkan namun tidak ada hasilnya sama sekali. Dia melihat pemuda itu tidak memegang senjata, akan tetapi ada sebuah suling berwarna putih kekuningan terselip di ikat pinggangnya. Dia teringat akan suara suling yang melengking-lengking semalam, suara yang mengandung getaran amat kuat dan yang telah menolak dan membuyarkan semua serangan sihirnya. "Heh, orang muda. Siapakah Hengkau ini, berani datang mengganggu di tempat pertapaanku?" bentaknya sambil menudingkan nenggalanya ke arah muka Parmadi. "Hersikoloyitmu, tidak penting siapa aku." Aku mewakili warga dusun ini untuk minta agar Andika suka membebaskan dua orang gadis yang Andika culik, dan ku harap Andika suka menyadari akan kesalahanmu, lalu bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Sungguh patut disayangkan kalau seorang pertapa seperti Andika yang sudah puluhan tahun bersusah payah mempelajari ilmu, kini mempergunakan ilmu itu untuk perbuatan yang kotor. Berarti, Andika mengotori dan menodai ilmu-ilmu itu. Babo babo, orang muda yang sombong. Engkau berlagak menjadi seorang satya, seorang pendekar yang gagah berani, akal. Tetapi sebetulnya engkau hanyalah seorang bocah pengecut yang mengandalkan seratus orang lebih untuk mengeroyok aku. Dengan nenggalanya dia menuding ke arah warga dusun yang berdiri agak jauh di belakang Parmadi. Parmadi tersenyum. Andika salah sangka, Hersy koloyitmu. Aku tidak mengerahkan warga dusun ini. Mereka memang marah dan sakit hati kepada Andika yang telah menculik dua orang gadis dusun dan Andika dengan kekerasan menguasai candi yang menjadi tempat pemujaan bagi warga dusun. Aku tidak ingin mengeroyok bahkan mencegah mereka melakukan pengeroyokan karena aku yakin Andika akan suka menyadari kesalahan dan mau menyerahkan kembali dua orang gadis itu kemudian meninggalkan candi dan dusun ini dengan baik-baik. Babo-babo, keparat. Orang muda, engkau berani menentang aku? Aku adalah penjelmaan Sang Batara Kolo dan aku berkuasa sepenuhnya atas segala yang berada di dunia ini maaf, Sang Resi. Andika bukan Seng Batara Kolo. Seng Batara Kolo, Seng Waktu, hanya memangsa sesuatu atau seorang kalau memang sudah tiba saatnya bagi sesuatu atau seseorang itu untuk binasa. Akan tetapi Andika mempergunakan kekerasan memaksakan kehendak Andika yang timbul dari dorongan nafsu daya rendah yang menguasai hati akal pikiran Andika. Sadar dan bertobatlah sebelum terlambat, tiba-tiba terdengar seruan di antara para warga dusun sukus itu, dan Mas Ruling Gading, hantam saja iblis tu itu setelah terdengar seruan ini dari tengah-tengah mereka, semua orang pun berani bersuara sehingga suasana menjadi gaduh. Parmadi memutar tubuh dan mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tenang. Hem, kiranya engkau bernama Seruling Gading tanya resi koloyitmu. Orang menyebutku demikian, kata Parmadi tenang. Seruling gading, kalau memang engkau gagah perkasa, aku tantang engkau untuk bertanding satu lawan satu, tidak menggunakan pengeroyokan. Beranikah engkau resiko aku bukan seorang yang suka mencari permusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi kalau Andika tidak mau membebaskan dua orang gadis dusun yang kau culik dan tidak mau meninggalkan candi ini, terpaksa aku harus membela warga dusun dan melawanmu babo-babo, Majulah, seruling gadis. Bersiaplah engkau untuk mati di ujung nenggalaku mati hidupku berada dalam tangan Gusti Allah karena aku telah menyerahkan seluruh jiwa ragaku kepada Gusti Allah. Andika tidak akan mampu memaksakan kehendakmu, resi mau sombong. Sambutlah nenggalaku ini. Hiaaat kakek itu menerjang dengan amat dahsyatnya, nenggalanya meluncur seperti kilat menyambar ke arah kepala Parmadi. Pemuda ini maklum akan bahaya maut karena dari sambaran angin serangan itu saja dia tahu betapa dahsyat dan kuatnya serangan itu. Akan tetapi Parmadi adalah seorang pemuda yang mendapat gemblengan dari seorang yang sakti mandraguna seperti Resi Tejoaning. Dia harus menyerap inti dan dasar semua aji kanuragan sehingga gerakannya adalah gerakan otomatis, tidak dikendalikan pikiran melainkan setiap anggota tubuhnya hidup sendiri-sendiri terbimbing jiwa yang luhur, jiwa yang sudah memasuki taraf manunggaling kawulo gusti. Kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa telah sepenuhnya membimbing jiwa yang menggerakkan semua anggota tubuh. Itu gerakannya otomatis dan tidak disengaja lagi, seolah sepenuhnya dituntun naluri. Ketika Nenggla itu dengan cepatnya menyambar ke arah kepala, Parma mencondongkan tubuh atas ke kiri sehingga sambaran Nenggala itu luput. Pemuda itu mundur selangkah dan ketika tangan kanannya bergerak, seruling gading sudah berada di tangannya sinar matahari pagi menimpa suling itu sehingga tampak berkilauan. Melihat serangan pertamanya dapat dilakukan lawan dengan amat mudahnya. Rast Koloyitmo menjadi penasaran dan semakin marah. Dia mengeluarkan suara mengaum yang menggetarkan. Inilah aji singanada dan pengaruh auman seperti ini dimiliki semua singa yang mampu melumpuhkan calon mangsanya hanya dengan pekik atau rauman seperti itu. Rast tidak hanya mengeluarkan aji singanada, melainkan dan menyusul dengan serangan nenggalanya, kini menusuk ke arah dada Parmadi. Ambrol dadamu bentaknya. Parmadi menggerakkan seruling gadingnya. Dia sudah bergerak dalam aji sunyat maka dan sulingnya hilang bentuknya menjadi segulungan sinar kuning gading yang terang, dan dari dalam gulungan sinar itu terdengar suara melengking-lengking seolah swing itu ditiup dan dimainkan orang. Terang-terang dua kali nenggala bertemu seruling gading dan tampak bunga api berpijar menyilaukan mata. Hersikoloid mau terkejut bukan main karena ketika dua kali senjatanya beradu dengan suling, dia merasa seolah tenaganya tenggelam dan tersedot, bertemu tenaga yang lembut namun yang membuat tenaganya sendiri seperti hilang dan kosong. Nenggalanya terpental ketika bertemu suling dan tangannya yang memegang nenggala tergetar hebat seperti kesemutan. Dia adalah seorang sakti mandraguna yang sudah memiliki banyak pengalaman bertanding. Namun harusnya aku bahwa belum pernah bertemu dengan lawan yang memiliki tenaga sakti seperti itu, tenaga yang menyerap dan menyedot, lembut namun menyembunyikan kekuatan dahsyat. Peskoloid mau menjadi penasaran sekali. Dia tidak percaya bahwa seorang lawan yang masih begitu muda, patut menjadi anaknya, akan mampu mengalahkannya. Maka dia menggereng lagi dan nenggalanya kini bergerak dengan cepat bagaikan singa mengamuk. Dia menggunakan ilmu silat Singarongra dan serangan-serangannya memang buas. Bukan saja nenggalanya yang menyambar-nyambar ganas, akan tetapi juga tangan kirinya membentuk cakar singa dan menyelingi sambaran nenggala dengan cakaran dan cengkeraman yang mendatangkan angin. Demikian kuatnya. Serangan nenggala dan cakaran tangan kiri ini masih diseling lagi dengan tendangan kedua kakinya yang besar dan panjang. Kedua kaki itu mencuat dan menyambar dengan tendangan susul menyusul yang amat berbahaya bagi lawan. Namun, dengan tenang, namun ringan dan cepat sekali, Parma menghadapi serangan yang mati-matian dan dahsyat itu. Dia menggerakkan kedua kakinya, membuat langkah-langkah indah seperti orang menari. Kedua kakinya berpindah-pindah kanan kiri, maju mundur, dan anehnya. Semua serangan yang bagaikan hujan lebatnya itu tak pernah dapat menyentuh tubuhnya. Terkadang, dengan suling gadingnya dia menangkis sambaran nenggala dan dengan tangan kirinya dia menangkis cengeraman atau tendangan lawan. Hebatnya, biarpun tangkisan tangan kirinya itu dilakukan perlahan saja, akan tetapi begitu bertemu dengan lengan lawan, Hersi mau merasa seolah tangannya bertemu dengan benda yang amat keras dan kuat, benda yang mengandung getaran demikian kuatnya sehingga dia merasa seluruh lengannya tergetar. Karena merasa penasaran Resi Koloid mau mengeluarkan aji kesaktiannya yang amat dahsyat yang merupakan aji pamungkasnya. Dia berkemak kemik dan mengumpulkan seluruh tenaga sakti ke dalam tangan kiri. Tangan kirinya mengepulkan asap yang mengeluarkan asap putih yang mengandung ganda amis. Inilah tenaga yang biarpun melalui antara lain menghisap darah perawan-perawan muda yang diculiknya. Tenaga yang mengandung ilmu hitam, berbahaya dan dahsyat. Dia mendorongkan tangan kiri itu ke arah Parmadi sambil berteriak melengking. Hiaaat sejak tadi, ketika si mau berkemak kemik, Parmadi sudah merasakan sesuatu yang tidak wajar. Maka, dia pun cepat menyelipkan sulingnya di pinggang dan pada saat tersi mau mendorong tangan kirinya ke arah dadanya dia pun cepat menyambut dengan dorongan tangan kanannya yang terbuka, dengan Aji Sunyahwasta. Aji hasta ini mengandung kekuatan alami yang amat dahsyat. Sunya berarti hampa, kosong atau sirna. Seperti sifatnya hawa, tampak kosong namun berisi, berisi namun kosong. Kalau hawa yang tampaknya tidak ada itu memenuhi sebuah benda kosong dan tertutup rapat, maka benda itu memiliki kekuatan yang amat hebat dan tidak ada kekuatan lain mampu melawannya. W -w 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 -des. Dua buah telapak tangan bertemu udara dan para penduduk dusun suku yang berada di pekarangan candi itu terkejut sekali karena mereka merasa seolah bumi yang mereka pijak tergetar hebat. Padahal jarak antara mereka dan dua orang yang sedang mengadu kesaktian itu cukup jauh, tidak kurang dari 20 meternya. Akibat pertemuan dua telapak tangan yang mengandung tenaga sakti itu, tubuh Resi motor terhuyung ke belakang dan dia mengusap mulut dengan tangan kirinya. Tangan itu berlepotan darah. Dia sudah terluka di bagian dalam tubuhnya. Hal ini membuat dia menjadi semakin arah dan bagaikan seekor binatang buas terluka dia menubruk ke depan sambil menghantamkan senjata nenggalanya Sinar berkelebat menyambar ke arah parma di pemuda ini dengan tenang namun cepat dan kuat sekali sudah mencabut seruling gading dan menangkis teranggot bunga api berpijar menyilaukan matu dan kembali tubuh resi koloid motor huyung bahkan kini sampai jatuh terguling. Akan tetapi, dia cepat melompat berdiri dan berkelebat lari ke arah belakang candi. Gerakannya cepat sekali, dan sebentar saja dia sudah lari turun dari bukit di sebelah belakang. Melihat raksasa rambut panjang itu kalah dan melarikan diri, para penduduk dusun Sukuh bersorak dan dengan dipimpin Parmadi yang didampingi lurah Gitosai, mereka menyerbu ke gapura candi yang sempit. Mereka berlarian mendaki tangga dan akhirnya dalam sebuah ruangan mereka menemukan dua orang gadis dusun yang kini sudah terbebas daripada pengaruh sihir dan setelah mereka menyadari keadaan mereka, kedua orang gadis itu menangis tersedu-sedu. Karmi dan Tiah, dua orang perawan dusun itu telah menjadi korban kebiadaban Resi Koloyitmo. Mereka telah dipengaruhi sihir dan dinodai Karmi lebih payah lagi keadaannya karena darahnya telah banyak dihisap oleh raksasa berwata iblis itu untuk memperkuat latihan mendalami aji Ajihastagraha, yaitu ilmu pukulan jarak jauh seperti yang tadi dia lakukan ketika menyerang Parmadi. Keadaan gadis kedua, Tiah, masih mending karena darahnya belum dihisap walaupun ia juga menjadi korban perkosaan kakek biadab itu. Dua orang gadis itu menangis dalam rangkulan ayah masing-masing dan beramai-ramai para penduduk dusun Sukuh kembali ke dusun setelah membersihkan candi dari bekas bilik yang dibuat oleh Resi Koloterno dan putrinya, Maya Dewi. Mereka membongkar bilik itu, membawanya keluar candi dan membakarnya. Kemudian mereka membersihkan candi yang mereka keramatkan itu. Setelah tiba kembali di dusun Parmadi yang pernah mempelajari ilmu pengobatan sekedarnya dari Resi Tejo Wening, melihat Karmi yang lemah karena kehabisan darah, lalu menganjurkan kepada orang tua Karmi untuk memberi minum jamu setiap hari kepada gadis yang malang itu. Ramuan jamu itu terdiri dari biji jintan hitam, daun gondopuro, babakan pule, dicampur dengan kuning telur dan madu. Kemudian dia aman kepada Ki Gitosani yang menjadi kepala dusun itu, Paman Gitosanio, dalam sebuah dusun seperti dusun suku ini, persatuan dan gotong royong harus diperkuat. Saya melihat bahwa kalau Andika sekalian bersatu padu, Andika merupakan kesatuan yang cukup kuat untuk memela diri sendiri dan mengusir semua penjahat yang mengacau dusun ini. Saya kira. Biarpun seorang manusia iblis macam mersi koloid mau sekalipun akan gentar dan mundur kalau harus menghadapi seluruh penduduk yang bersatu padu dan nekat melakukan perlawanan. Kigitosani mengucapkan terima kasih atas pertolongan pemuda itu, anak mas ruling gading. Kami seluruh penghuni dusun berterima kasih sekali atas pertolongan andika dan selamanya kami tidak akan melupakan. Juga nasihat anak mas akan kami taati. Akan tetapi kami harap sudilah kiranya anak Mas memperkenalkan nama anak Mas yang asli karena kami mengira bahwa nama Seruling Gading itu hanyalah nama samaran karena anak Mas memiliki sebuah seruling gading sebagai senjata. Ah, paman, saya lebih senang dikeal sebagai seruling gading dan apa yang tadi saya lakukan itu tidak perlu dibesar-besarkan, paman. Hal itu merupakan kewajiban setiap orang, dan bukan merupakan budi pertolongan. Kigitosani mengerutkan alisnya, merasa tidak setuju dengan ucapan pemuda itu, akan tetapi anak mas, apa yang Andika lakukan itu merupakan budi pertolongan yang besar sekali bagi kami, orang sedusun. Kalau tidak ada Andika yang menolong kami. Tentu, gadis-gadis itu akan tewas, dan lebih banyak orang lagi akan menjadi korban kekejian manusia. Iblis itu, anak maslah yang menolong kami. Bagaimana kami tidak boleh berterima kasih kepada Andika yang melepas budi kebaikan kepada kami, parma di menggeleng kepalanya dan tersenyum, bukan paman, bukan saya yang menolong penduduk dusun ini, bukan Andika. Anak mas, Ruling Gading, tanya Lurah itu dengan metul. Terbelalak heran. Lalu siapa yang menolong kami dan menyelamatkan para gadis itu, mengusir manusia iblis itu? Gusti Allah yang telah menolong andika sekalian, bukan saya, kata Parmadi dengan suara sungguh-sungguh karena apa yang diucapkannya itu keluar dari lubuk hatinya. Tapi, tapi, kami semua melihat bahwa andika yang telah mengusir iblis itu. Anak mas bantah Kigitosani. Ya. Karena pada saat itu kebetulan Gusti Allah menggunakan saya untuk menolong kalian semua. Karena itu, kalau hendak berterima kasih, berterima kasihlah kepada Gusti Allah. Hanya Gusti Allah saja yang dapat menolong, hanya Gusti Allah saja yang patut dipuji, patut disyukuri. Saya ini hanya alat paman, seperti semua manusia di dunia ini, terjadi setiap saat dan di mana saja. Andai kata paman melihat seorang kelaparan lalu memberi makanan, bukan paman yang menolongnya melainkan Gusti Allah yang pada saat itu menggunakan paman untuk menolong orang kelaparan itu. Kita semua dapat menjadi alat Gusti Allah. Tergantung kepada kita sendiri, apakah kita bersedia menjadi alat Gusti Allah ataukah menjadi alat setan seperti halnya Resi Koloidmu itu. Jadi sekali lagi, Jangan berterima kasih kepada saya yang hanya alat, melainkan berterima kasihlah kepada Gusti Allah, Seng Penolong. Penyelamat yang sejati, aduh, anak mas suara Ki Gitosani penuh keharuan. Andika seorang pemuda yang bijaksana, sungguh luar biasa sekali dan saya seperti mendengar wajangan seorang yang arif, sudahlah, paman. Saya kira sudah cukup. Sekarang izinkan saya berpamit. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Selama tinggal, Paman, setelah berkata demikian, Parmadi cepat keluar dari rumah Kigitosani. Setelah tiba di tengah dusun, dia mendengar suara gaduh di belakangnya dan ternyata semua penduduk dusun Sukuh mengiringnya keluar dari dusun itu. Dia merasa rikuh sekali dan setelah tiba di luar dusun, dia membalik menghadapi mereka, lalu berkata, Selamat tinggal kemudian sekali berkelebat bayangannya telah lenyap dari situ para penduduk terbelalak dan tiada sudahnya memuji pemuda itu bahkan sebagian besar dari mereka percaya bahwa pemuda yang mereka kenal sebagai Seruling Gading itu bukan manusia biasa Melainkan dewa yang sengaja turun dari kahyangan untuk menolong manusia sekarang kita mengikuti apa yang dialami Muriani semenjak ia ditinggal pergi Parmadi yang meninggalkan kademangan Pakis untuk mengikuti gurunya di puncak lawu. Hati gadis remaja ini merasa kehilangan sekali setelah Parmadi pergi. Baru ia merasa betapa dekat hatinya dengan pemuda itu setelah ia ditinggal pergi. Akan tetapi karena ayahnya, Kirongo bangak oleh penduduk diangkat menjadi pemimpin kademangan sebelum datang seorang demang baru yang ditunjuk oleh kadipaten. Maka Muriani mendapatkan kesibukan baru, membantu ayahnya. Karena ia dikenal sekarang sebagai seorang gadis yang memiliki kedikdayaan, maka Muriani dianggap sebagai pemimpin para orang muda yang bertugas menjaga keamanan di kademangan Pakis. Kemudian. Demang Warutomo yang diangkat oleh Tumenggung Wiraguno datang dan menjadi demang baru dari Pakis. Ki Demang Warutomo menghargai Ki Ronggo banget, tahu bahwa orang itu terpelajar, sastrawan dan seniman maka menganggapnya sebagai sepuh dusun Pakis dan dianggap sebagai penasihatnya. Kemudian terjadilah malapetaka pada malam hari itu. Malam itu amat sunyi. Udara mendung sehingga cuaca menjadi gelap gulita karena bintang-bintang di langit tak tampak. Orang-orang segan keluar rumah karena selain gelap sekali, juga malam itu angin bertiup kencang. Muriani termenung dalam kamarnya. Sampai hampir tengah malam ia belum tidur, bahkan masih duduk di atas pembaringannya. Ia termenung dan terkenang pada Parmadi yang telah kurang lebih setahun lamanya meninggalkannya. Ia merasa heran kemana perginya pemuda itu, bagaimana keadaannya sekarang. Ia merasa kehilangan dan kesepian. Ia tidak dapat menemukan pengganti Parmadi di dusun itu, sebagai seorang sahabat karib yang amat dipercayanya. Tiba-tiba pendengarannya yang terlatih itu menangkap suara berkelitikan di atas atap, seperti ada kerikil dilempar ke atas atap. Dan tak lama kemudian ia merasa amat mengantuk. Rasa kantuk yang hampir tak dapat ditahannya, gadis yang telah mempelajari aji kesaktian ini merasa bahwa hal ini tidaklah wajar.